السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمدوعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه المصير أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاصوعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين الحمد لله sekali lagi kita mengucap syukur terima kasih kepada Allah Taala yang Allah Taala beri taufik beri jalan kepada kita duduk di dalam majlisBagi sakoh, majlis bagi sakoh ni, kalulah orang tua kita mati, nah keluarga kita mati, dia adalah satu majlis untuk nak bagi sakoh tu. Hari nak bagi sakoh ni kita tak lagi di mana, ngalai kita jolek habis, kita berhenti habis kijau lain, karena.Di dalam bagi sakar tadi kita nak tahu juga kata kita boleh kata mana kalau tanah bucu mana kalau deriai deriai mana nah kalau kebun duduk di mana nah jadi sakar kita boleh di atas dunia ni hanya sementara ya sakar yang paling mahal sekali ialah sakar NabiSaka Nabi ni Nabi tak ada tinggal harta benda Lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman Nabi mati ni tak ada Tak ada duit sekut samah tak ada Tak ada duit gelar, tak ada duit keleng Tak ada duit duit kertas tak ada, ada. Innama yuwarrisu al-ilma Tapi Nabi tinggal pada kita Gapo ilmu Jadi majlis ni ni Majlis ngaji belajar niMajlis untuk nak bagi sako Nabi kepada umat sallallahu alaihi wasallam umat dia. Jadi alhamdulillah ibu bapa yang dirahmati Allah kita kena rasa kata apabila kita mari ngaji, mari belajar kita rasa kata kita boleh sako. Kita boleh benda. Baru kita ada semangat. Nah, baru kita ada semangat.Di dalam hidup kita ni ibu bapa yang dirahmati Allah. Dalam hidup kita ni dia ada benda-benda yang kita sesah. Ada benda kita sesah. Sama ada benda tu tu kita tak tahu kata ada harga. Lama kata dulu kat tanah. Lama tak sih. Tukang berah ya. Seguni berah ambil dia nak tanah banyak mana. Tak ada nok lagi.Tapi lo ni nama Allah jadi harga banyak tanah tu. Hari tu apa kok tak ada harga tanah lo ni Allah yang naik maha. Ay, sesat, dia panggil sesat dah. Mula sesat. Kalau kita tahu hari tu ada harga sepul lo ni ni. Ay, kita gomor kita habis di tanah kawasan ni. Kita mula sesat. Sesat yang kedua. Saat ni kita tak tahu kata ada harga. Sesat yang kedua.Dengan sebab kita kata tak apa nah demo tani kita dok demo tani diri yang tani dokong kita dok kabar-kabar demo boleh jual oh getok apa dokong maha diri yang maha Allah sesak kita tak ada tani apa demo itu mula sesak mula sesak dan juga sesak lagiSesak Allah, sesak kita tak ada boleh mengaji Quran langsung, langsung muda itu. Orang lain mengaji belakang tapi Quran ni tak ada mengaji, sesak juga.
Jadi nak kata di dalam hidup kita ni ada benda yang kita sesah. Dan kalau kita tahu kata hari ni kita sesah ni, kita tak buat hari tu. Ataupun kita tak tinggal lah benda hari tu, tu tak sesah jadi sesah pada hari ni. Sesah di atas dunia ni ibu bapa yang dirahmati Allah, tak supaya kita sesah di hari akhirat. Nah, pasal tu hari ni kita nak mari ngaji kata gapo etek di hari akhirat ni kita sesah. Sesah di atas dunia ni kita boleh cari ganti, kita boleh tanih semula, kita boleh belajar semula. Tapi sesah di hari akhirat ni nak kelik tak boleh. Sesah saja tak ada harga. Sesah saja. Nah. Patu dalam Quran ni Allah Taala ayat gapo yang kita sesah di hari akhirat. Nah. Yang pertama sekali kita kesesah di hari akhirat masa yang Allah Taala bui kepada kita, kita tak ada taat pada Tuhan. Tak ada baca Quran, tak ada semayang ben, tak ada waktu, tak ada waktu ni. Apa? Tak ada waktu tu, tak ada waktu ni. Tak ada waktu taat pada Allah Taala. Sesah di hari akhirat. Hari akhirat orang yang paling sesah sekali masa ada masjid dekat dengan ben, orang mengajar, orang baca Quran, kita tak pergi. Sesah hari akhirat. Tahu mana kata sesah ustaz? Allah Taala ayat sendiri. Allah Taala ayat di dalam Al-Quran suratul Mukminun. Hatta idza jaa ahaduhumul maut. Sehingga apabila sampai masa mati kepada mereka. Qala rabbirji'un. Ya Allah, atas kami klik semula ya Allah. Nak klik lah. Nak klik mari atas dunia. Klik mari atas dunia. Minta dengan Allah Ta'ala tak ada dah. Minta ya Allah takalah kami klik ya Allah. Klik nak buat apa? Nak tanam kelapa sawit ke? Tak. Nak buat kebun durian ke? Tak juga. Pas nak buat apa nak berniaga? Tak juga. Pas klik nak buat apa? La'alli a'malu salihah. Nak buat amal soleh. Orang yang mati mula-mula sekali dia paling sesat atas dunia tak ada nak buat amal soleh. Minta dengan Allah Taala ya Allah. Wei saya boleh klik ya Allah. Nah, nak buat amal yang soleh. Fima tarakt. Amal soleh hak tinggal-tinggal tadi hak tak ada nak buat ni nak buat belaka apabila boleh klik. Sesat. Sesat sungguhlah. Ha ni sesat di hari akhirat ni. Tuhan kata lagu mana? Kalla. Sebaliknya. Tak supah dia nak dah lah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Demo ni kata saja ya. Klik nak juh dah, klik nak buat amal soleh dah. Kalau klik pun tak jadi kerja juga. Sehari dua hari tu jauh lah supaya masuk oleh poso tu lah, masuk oleh poso tu katanya penuh masjid malam tu lah perakat tak ada seminggu renggih masjid tak tahu duduk di mana janji dah oleh poso nak buat nah, azam bukan main dah dalam oleh poso tapi tak ada seminggu tak ada dah. Nampak tak tu yang kata demon ni ni kalau kelik di atas dunia pun tak ada jauh juga kata yang nak jauhnya Allah Tuhan tahu. Tahu mana ya Allah? Karena tu hatta mari dah ke atas dunia tak ada juhdah. Atas dunia itu dua gapo? Tak ada orang sapa kau, tak ada orang beroyak kau, tak ada orang cerita kau. Ha ni Tuhan kata. Nah. Maka Tuhan kata wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan mereka akan tetap duduk satu alam di antara alam dunia dan alam akhirat nama alam barzakh. Ada kubur lah. Demon ni duduk teriak tangis dari kubur pun tak boleh kelik dah duduk situ.
tak boleh kelik dah, mula sesat, mula sesat kerana tak ada buat amal leh, tak ada nak siap sedia, tak ada nak buat, sibuk sangat kita ni hingga tak ada. Allahu Akbar. Sibuk cari makan, padahal makan dua pinggir kenyih, tak boleh nak nabuh tak boleh dalam mulut, tapi tomok ah, tomok hingga tak ada semaya beh, sesat, sesat berat di hari akhirat. Ha, ini satu daripada hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrin, Nabi lalu tepi kubur. Nah, Nabi tanya, man sahibu hadzal qabr, kubur ni kubur siapa? Wah, nah, dulu kita ada batu-batu nesen gitu ya, ada batu, tak tahulah kubur siapa. Nabi tanya, kubur ni tuan dia siapa? Faqala, faqalu fulan. Orang pun jawab kata, hok mati ni dalam kubur ni nama sekian-sekian. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rak'atani ahabbu ila hadha min baqiyati dunyakum. Orang hok duduk dalam kubur ni kalau boleh bui, kalau Allah Taala bui dua pilihan. Pilihan yang pertama, duduk di atas dunia seni, boleh makan, boleh gapo, dengan semaya dua rakaat dia nak gapo? Dia nak semaya dua rakaat lagi tak sih dunia. Karena gapo? Karena dalam kubur luak gapo dunia. Duit piti pun tak nak beli, tak laku dah. Tak laku. Kita bawa duit dari akhirat pun tak laku dah. Kita bisa mendah-mendah, kita pergi Malaysia, ada duit 1,000 dari poket, tapi duit siang pergi Kuala Lumpur. Nak pakai kedai Tom Jam dia pun tak ambil. Tak, kalau tak tukar dulu, mereka tukar lah, apa tak laku. Tu dunia ya. Hak ni dah akhirat. Pasal tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kata, tuan kubur ni bagi dia kalau boleh semaya dua rakaat ni lebih baik daripada dunia kita duduk ni. Allahu Akbar. Pasal tu kita jangan lengoh-lengoh, jangan main-main walaupun dua rakaat. Semaya sunat, semayang kalah sunat dua rakaat, kerana harga dia mahal. Di hari akhirat orang duduk dalam kubur tak ada nak benda lain dah, tak ada nak benda lain dah. Nah, nak dua rakaat. Allahu Akbar. Ibu bapa yang dirahmati Allah, cerita Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata, waqafa Aliun bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu yawman bainal maqabir. Sayyidina Ali pergi ziarah kubur, berdekat diri dengan kubur kita ni. Nah, Sayyidina Ali pergi ziarah kubur, faqala assalamualaikum ya ahlal maqabir. Sayyidina Ali kata, assalamualaikum bui salih. Kita ni orang dulu ni dia berasa rapat dengan orang duduk dalam kubur ni, berasa nak pergi ziarah, berasa nak bui salih. Kita dengan kubur kita tak paling saja gitu, tak nampak perkedalan dak, bet-bet nampak pagar kubur gitu ya. Nah, tak ada kata bui salam kedai orang dak kubur, tak ada kata doa kepada dak kubur, tak ada. Orang dulu dia nampak, kenapa? Karena kampung kita situ tu. Cuma tak siapa masuk lagi, siapa masuk kita duduk situ. Saya pun masuk di dalam gok uka lah, masuk zeroh, masuk ceramah, masuk duk ngajar demo. Kita tanya kata, orang duduk dalam gok ni gapo yang dia paling suka hati sekali? Dia kata, benda yang dia paling suka hati sekali apabila waris mari zeroh. Oh, suka hati sungguh ada waris mari zeroh. Nah, ada anak beranak mari tanya khabar. Kita ada kubur pula gitu lah. Nah, kita pergi di dalam kubur bui salam, kubur orang duduk dalam kubur tadi. Sayyidina Ali ni kecek lah, kecek. Sayyidina Ali kata lagu mana, amma amwalukum faqad qusimat. Eh, orang dalam kubur, harta awak ni hok duduk cari selama kening, panah titik peluh, hitam habis tu eh, bokok habis belakang, kaki luka habis, tangi kerai habis, duduk ipuh harta. Lepas demo mati tu demo bagi belakang, dah harta demo. Ha, Sayyidina Ali kata,
Harta demo hok duduk ipun selama kini lon ni demo bagi pira. Boleh kau itu sekian, boleh orang ini sekian, boleh kau bini, boleh kau anak, boleh pak saudara macam-macam lah. So harta hok itu duduk tahu selama kini hok itu duduk sayang. Kadang-kadang makan pun tak berani nak makan, nak taruh. Buat taruh bagi ke demo itu dalam kubur. Yang kedua pula, wa amma buyutukum faqad sukinat. Rumah demo ni ada orang duduk dah. Rumah tu habis. Nyo buat molek sungguhlah. Dengan mozek lah, dengan katil lah, dengan ekong lah, betul sejuk lah, mesin basuh lah. Comel sungguh kerana kita nak duduk. Bawa kita mati kata Sayyidina Ali, rumah demo hak comel hari tu ada orang duduk siap dah. Orang lain lah, bukan kita lah. Kita dah musuh di kubur berat dah. Duduk demo dah rumah, tak serusin lah. Dua. Yang ketiga pula, wa amma azwajukum faqad tazawwajat ghayrakum. Adapun isteri-isteri awak, hodok saya, hodok kecek, hodok gayo, hodok baik selama kini ni, menikah dengan orang lain dah. Habis dah sebetulnya, nyalai kok lah, nyari orang. Hari tu juga Allah kalau habis mati pun, tak menikah dah dia, tak ada habis dah, tak ada, buat lagi demo dah. Bini hok kita, kita kata saya. Habis kan lah. Patah dunia ni, dua tiga karun ni hok kita, cari makan untuk bini, bawa mati boleh ke demo. Duit piti untuk taruh, bawa mati bagi ke demo. Rumah hok kita duduk, kadang-kadang berhutang habis pula rumah. Bayar tak ada habis, mati, bagi ke demo. Duduk ke demo juga. Lagu tu semua. Lagu tu semua. Lepas tu, kata Sayyidina Ali, summa kata riwayat summa sakata qalilan wal tafata ila man kana ma'a. Sayyidina Ali nengung sebentar, paling cari gugu dia, sahabat dia. Laqalu, dia kata, wa qala, Sayyidina Ali kata, amma wallahi law syaa Allah lahum an yatakallamu laqalu. Kalau Allah Taala bui hok redok dalam kubur boleh kecek, dia kata gapo? Inna khayran zadi taqwa. Sebaik bekal yang orang duduk dalam kubur ialah takwa kepada Allah. Bekal yang paling molek. Sebaik-baik bekal bukan kakah mah orang duduk dalam kubur tak ada nak guna dah. Bukan nasi buku. Nah. Bukan duit piti. Bukan telefon, bukan internet, bukan segala-gala. Hak orang duduk dalam kubur hak nak sekali bekal yang paling molek sekali ialah takwa kepada Allah Taala. Hari ni cuba kita tanya masing-masing, kata kita ni banyak mana bekal yang hak kita nak duduk dalam kubur. Hak gi tak pelik ni kita cedek cuma mana? Banyak mana kita gi ni? Nah, tak pelik dah. Patut kita cedek sungguh dah. Allahu Akbar. Nah. Ha ni. Ini satu. Benar yang kita paling sesal sekali dah hari akhirat ialah amalan soleh kita tak buat, kita tak rebut tah dunia. Kita kesesal di hari akhirat. Bukan dengan sebab tawak kebun. Bukan dengan sebab tak boleh tanah diri ya. Bukan dengan sebab tak boleh nego, bukan hok ni tak ada gapo kali. Orang tak sesal ni dari akhirat. Hok paling sesal sekali tak ada nak buat amalan soleh. Hok ni sesal sekali. Yang kedua pula, perkara yang kedua yang kita sesal di hari akhirat, kita tak ada sedekah, kita tak ada dermo, kita tak ada akhirat, kita tak ada wakah di atas dunia. Padahal wakah, khairat, sedekah ni amal soleh dah, tapi dia kecil gelagat amal soleh yang kita sesal di hari akhirat, sedekah yang kita tak buat. Mana dalil yang Allah Ta'ala sebut ayat ni kita baca sok mudah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakumul maut. Dan adalah kamu dermo, saya kata membuat khairat lah, muwakah lah,
apa yang Allah Ta'ala bui kepada kita. Kita ingat atau duit piti yang kita Allah Ta'ala bui kepada kita tu hak Tuhan, bukan dengan sebab bijak. Kadang-kadang kita tanih sekali, tanih hari tulur pun kayu, masa tulur, benih tulur, hak ni buah lebat, hak ni tak buah lasong. Siapa bui? Tuhan. Kita kalau kita tak berasa kata hak kita, kita berasa saya. Lah ni duit piti harta benda Allah Ta'ala bui kepada kita, orang bui Tuhan, orang suruh kita derma Tuhan hak bui tadi lah. Pakupi bapa ya, bahasa saya bapa ya. Ha ni. Lepas tu bila min qabli an ya'ti ahadakumul maut, belum pada mari siapa mati, Tuhan suruh kita derma, Tuhan suruh kita bericak masa kita duduk hidup ni. Lepas pada kita duduk hidup tu, kita tahu apa tak boleh dah. Tuhan nak tahu juga kita sayang ke tak sayang harta. Pasal tu Nabi kata, kita derma masa kita hidup, masa kita sehat, masa kita nak pada duit pitih tadi, lebih baik daripada kita derma masa kita duduk sakit, tak ada nak gapur. Duduk terlebih dengan atas kati, nak beli kereta pun, nak wawak tak boleh, nak makan pun gigi tak ada, nak nyawa kena pakai ibu, nak makan benda lain pun kena makan ubat. Sedekah masa tu ada pahala juga, tapi tak support dengan kita sedekah masa kita sehat. Bah kalau kita mati ya, harga murah benar lah. Nah, pasal tu saya katakan nak sedekah, belum pada berapa mati sedekah lah. Nah, lepas tu kenapa? Karena apabila siapa nak mati ni, benda yang dia paling sesah sekali ke apa? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, bui masa sikit. Bui masa sikit setengah jam kau. Dia tahu dah kata dia nak mati, cuma tambah sikit lagi. Bukan tambah nak hidup, bukan tambah nak pergi jalan, bukan tambah nak buat kebun, okay. Tambah nak buat apa? Kalau tu hawis tengah jam, kalau tu hawis jam lagi, nak buat apa? Dia kata, فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Nak sedekah. Karena dia tahu kata, duit yang dia tinggal ni, tak ada boleh guna apa sekarang. Kita duduk letih lama lah dengan duit piti kita ni. Mula daripada akhir balik, mula daripada kerja bancuk yang kasih racakan, taruh duit, Masya Allah. Bawa mati ni, duit yang kita duduk taruh, tak ada pedas sikit rabuk kalau kita tak derma. Sesak. Lepas tu dia minta dengan Tuhan, nak setengah jam lagi tu. Nak sejam lagi tu, sikit lah. Bukan nak buat kebun. Dah, tak ada buat kebun dah. Nak sedekah duit yang dia duduk cari tu. Duit yang dia cari selama kena ni, nak ambil duit ni lah sedekah, Ya Allah. Nak sedekah banyak. Ha, ini sesah. Saat ni dia sesahkan, dia tak derma dia lah Allah Ta'ala. Pasal tu saya kata, tempat kita ni tempat nak derma banyak, alhamdulillah. Nah, masjid lah, tadika lah, puluk tu lah, gotuning lah, macam-macam, alhamdulillah. Setengah-setengah tempat tu nak derma payuh lah ni. Khususnya negeri Arab, duit nak tubik luar tak boleh. Sop suah tak ledah. Mana duit tubik banyak ni? Gidak wisap pun, sop suah tak ledah. Pak kita alhamdulillah tak ada siapa kata pun nak derma mana, nak pergi makan teh di mana, nak pergi makan puluk di mana lah. Nak buat masjid sutir pun ada dia bertanya. Nah. Ha. Ah, ha. Minta dengan Allah Ta'ala nak setengah je, nak masa sikit lagi, nak buat gun ya. Nak sedekah. Sesat? Sesat. Pasal tu belum pada kita nak minta dengan Tuhan, kita buat lah ni ya. Buat lah ni. Lepas tu soal lagi dia minta, ini buat apa? Wa akum minas salihin. Nak jadi orang soleh. Walaupun setengah jam pun nak jadi orang soleh, betul-betul soleh. Allah minta ini sesat teruk deh. Ibu bapa yang dirahmati Allah. Allahu Akbar. Nah. Karena apa? Karena benda yang kita paling sesat sekali bak harta. Sesat apa? Ada salafus soleh dulu, ulama dulu, dia kata, idza mata ibnu adam, apabila mati seorang anak Adam ni, manusia lah, laqiyathu musibatani, ada dua musibah besar. Ada dua musibah.
Musibah pertama, faqada kullu malihi. Duit piti hang tak tahu selama kena ini habis ke abuk dah ada. Apabila mati tak jadi harta, jadi sakoh orang lain dah. Pasal tu dia panggil sakoh. Sakoh-sakoh ni gapo? Sebab apa jadi sakoh? Sebab kita orang yang mati tak boleh milik dah. Boleh kepada anak cucu, boleh kepada bini, pak saudara dan sebagainya. So, musibah juga. Duit kita ambil ke demo. Atas dunia ni. Kemarin punya tu demo duduk ci apa berde. Nah, duk curi kedai bagi rocek dan sebagainya. Misal, kalau kita kata Allah susahnya kita, ruginya kita duit ambil ke demo, misal. Nah, musibah besar. Hak ni ni, ambil apa kok ya dalam kedai. Tapi kalau mati, habis harta kita tak ada. Musibah. Pak musibah besar lagi nya, faqada kulla malihi wa su'ila an kulli mali. So lagi Allah Taala akan tanya duit yang kita tak tahu selama kini kita mati pak ni, walaupun kita bagi pada anak cucu si ada, kita enggak kena tanya kata duit halal ke haram, duit ambil di mana, bukan anak cucu kita. Anak cucu kita dia ambil sakar daripada kita, ya kita enggak kena tanya. Musibah pula kita duit ambil kena dosa, habis dosa. Yang kedua, kesalahan kita dengan Allah Taala tu hai tanya pula ambil skop dua, ambil di mana duit awak boleh, duit mari di mana, tubik pergi di mana, wak gapo tu hesap suan pula. Kadang-kadang jatuh neraka dengan sebab duit eh? Anak boleh duduk sedap, beli kereta, beli rumah, bini gapo siap dengan duit kita, dengan sako kita, kita masuk neraka. Oh, musibah besar, musibah. Nah, kita tak gamar benda pasal ini. Nah, tak imeh dah, kadang-kadang kita tak gamar. Allah Akbar. Nah, ha ni kita kesesah ibu bapa yang dirahmatul Allah. Dan juga ibu bapa yang dirahmatul Allah, tempat yang kita paling sesah sekali lagi ialah apabila kita saing di atas dunia ni, bawa hari akhirat tadi tak boleh bawa kita pergi kepada syurga. Saing rapat di atas dunia, panggil sehidup semati. Minum teh situ, pergi jalan sini, duduk situ, duduk sini. Tapi saing kita rapat di atas dunia ni, tak boleh bawa kita pergi kepada syurga. Sesah saingnya dia. Sesah. Sesah saing dengan orang tak boleh bawa kita pergi dalam syurga, sesah. Khususnya para sahabat, sesah. Apa? Apa orang jahiliah dulu sesah. Karena tak ada duduk sekali dengan Nabi. Tak ada saing dengan Nabi. Ha, pasal tu Tuhan kata, nah, hari yang di dalam surah Furqan, Allah Ta'ala kecik dalam surah Furqan, dia tetes saing. Allah Akbar, orang saing di atas dunia ni, nah, kalau tak boleh bawa pergi pada syurga hari akhirat ni, Allah kekoh tangi. Tuhan kata kekoh tangi, kekoh tangi dengan sebab nyesah dalam ayat surah Furqan. Nah, surah Furqan kita klik ayat yang ke-27. Allahu Akbar. Ayat yang ke-27 ni Tuhan sebut kata, Tuhan sebut kata ibu bapa yang dirahmatul Allah, wa yauma ya'uddu dhalimu 'ala yadayhi. Hari ni hari kiamat lah. Orang-orang yang zalim kekoh tangi, sesah, sesah tak ada arah dah, kekoh tangi, tak boleh nak berkecek, nah, sesah. Jadi yaqulu ya laytani ittakhadtu ma'ar rasul sabila. Kalau saya ikut Nabi di atas dunia ni pun tak jadi lagu ni. Kita dah buat balah dengan Nabi, pergi doa baloh dengan agama, doa baloh dengan masjid, pergi doa baloh dengan tadika. Yang ni apa kita doa baloh dengan agamanya? Doa baloh dengan tok tu, tok ni, tok guru pun baloh, tok khotib pun baloh, tok imam pun baloh. Misalnya hari akhirat kita sesah. Allah, kalau kita saing dengan demoninya, khususnya orang duduk sekali dengan Nabi, nah, patut dia sesahnya. Ya wailata laytani lam attakhidh fulanan khalila. Allah, kalau saya tak ambil dia ni jadi saing,
Nah. Duk saing dengan dia. Betul lah kita rapat dia hari akhirat. Tapi di atas dunia ni saing dengan dia boleh masuk neraka. Laqad adallani 'anidh-dhikri ba'da idh-ja'ani. Cirak-cirak dah jalan nak pergi kepada syurga ni sekak kita. Nyo sekak, nyo halai. Nyo tak sewigi. Ha, saing pesen ni kita sesah saing dengan dia dah di akhirat. Hari akhirat sesah saing dengan pesen. Pasal tu kita saing-saing dah. Tak apalah saing apa di atas dunia ni. Tapi nak buat lagu mana saing kita boleh bawa kita pergi kepada syurga. Nah. Pasal tu dia kata, wa kana asy-syaitanu lil insani khazula. Sesungguhnya syaitan ni dia nak hina kita suruh buat maksiat. Saing rapat untuk buat maksiat ruginya kita di hari akhirat muslimin yang dirahmati oleh Allah. Ha ni. Kita sesal juga. Yang pertama kita tak ada buat amal soleh, hari akhirat kita sesal. Yang kedua kita tak ada sedekah, hari akhirat kita sesah. Yang ketiga, kita sai rapat benar dengan dia, tidur makan sekali dengan dia, pergi mana pos kaki dengan dia, tapi tak boleh bawa kita pergi syurga. Allah, rugi teruk kita. Nah, rugi teruk kita dengan sebab ni deh. Dan juga ibu bapa yang dirahmati Allah, pasal tu kita setiap saat kita kena saing dengan orang molek, saing dengan orang lekat masjid, saing dengan orang minat pergi mengaji, belajar. Nah, kenapa? Kerana masa yang kita ada ni kadang-kadang duk ralik dengan saing, hari akhirat kita sesah. Sesah lagu mana? Fama min sa'atin, Nabi ada sebut SAW, tidak ada satu masa tamru bibni Adam yang berlalu kepada anak Adam di atas dunia ni la yadhkurullaha fiha, tak ada duk buang selama kini, tak ada teringat Tuhan langsung, illa tahassar 'alaiha yaumal qiyamah, kita kesesah di hari akhirat. Duduk kedai kopi ni jejeh sepagi tumah sepetang, tapi tak ada tingkat Tuhan langsung. Masa tu kita sesah. Kita kurang-kurang kita kata kita duduk kedai kopi ni payah juga orang nak oyak agama situ tu. Tapi kurang-kurang kita kena ada majlis pasal mengaji belajar. Nak widang hak tadi. Nah, ni kalau majlis pun mengaji belajar pun tak ada, duduk kedai kopi sok mo dak tagore sok mo, tak ada ingat Tuhan, masa tu paling kita sesah di hari akhirat. Nyesah di akhirat. Nah, kita akan nyesah di hari akhirat muslimin yang dirahmati Allah. Pas kita akan sesah so lagi, perbuatan yang kita buat di atas dunia ni, tikah laku kita, percakapan kita, tulisan kita, tutur kata kita, semua tadi ditakak Allah Taala, takak belaka. Lah ni kita panggil takak, takak soro. Nah, ada belaka. Nah. Pasal apa? Pasal kita akan sesah boleh surat catatan kita, ya Allah sesahnya kita baru sesah, tak sih kita tak sesah katan. Sesah lagu mana? Ma li hadzal kitab, kitab gapo, surat gapo ni, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsana. Ada belako dalam ni. Nyo kacang tanda belako. Nyo hipung belako. Tak ada tinggal sikit rabuk. Ah, mula sah. Sah lah. Nah, gapo nama eh? Wa wajadu ma aminu hadira. Oh, dia duk buat tu ada duk depan belakang dah ya akhirat. Kecek buah bohong kata kok we mupak caci maki takabur duduk dalam tu belakang. Wala yazlimu rabbuka ahada. Tuhan tak ada zalim. Hak Tuhan catat tu kita buat sungguh belakang.
Bukan kata orang mai kok sih tak tahu mari di mana dah. Hak kita buat belaka. Ah tu sesat, boklis. Boklis urat lah ya Allah sesat dah lah. Tak sih kita tak sih sesat di sini. Nah. So lagi berapa yang dirahmati Allah. Kalau kita kelih pula dosa, maksiat, lupa Tuhan. Bawa kita bakit hari nanti, satu hari nanti terlupa rupa, apa sesat. Yawma yab'athuhumullahu jami'a. Hari ni Allah Ta'ala bakit semua manusia. Bakit mari. Fayunabbi'uhum bima 'amilu. Tu hai ayat sesat dia buat gapo tak nak tah dunia. So 2 3 4 5 catat berlaku. Ahsallahu wa nasu. Buat tu hai pon kita terlupa dah. Kita ni tak usah kata dua tahun lepas, hak kemarin kita buat gapo kita terlupa dah. Mari dulu kau buat lagi. Mari dulu kau tak ingat lagi. Tapi ingat Tuhan tak terlupa. Kita terlupa Tuhan catat. Ahsallahu wa nasu. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah Ta'ala saksi pula dah. Bukan kau dah catat biasa dah, ada saksi pula. Allahu Akbar. Ibu bapa yang dirahmati Allah. Nah, hari ini hari yang kita berasa akan sesah, khususnya apabila kita nampak neraka duduk depan, apabila kita nampak azab duduk depan, apabila kita nampak seksa duduk depan. Tuhan kecek dalam Quran. Tuhan sebut kata يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتْ. Hei, neraka jahannam penuh dah kau. Nah, penuh dah kau orang yang amal lagi nak masuk. Allahu Akbar, penuh ini aku. Neraka jawab lagu mana? وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدَ. Ada lagi kau? Kelada mari. Kerana neraka ni untuk nak seksa ketak-ketak molek baru. Ha, dia pergi kot tu. Boleh leguk tu lah. Dah leguk tak luas pun kita duduk dalam masjid ni. Dalam masjid ni. Masya Allah kita duduk nak belunyur, nak gapa sedap weh. Eh dah leguk nak tidur kena duduk. Ketak ustaz dia macam ketak. Ketak ustaz. Luas tahu guk tu ketak lagi. Oh beribu orang duduk dalam. Pahamna sabah dengan dia. Nah, tak kena usirai seorang. Orang dalam neraka pula gitu. Allah Ta'ala nak azab pun jadi ketak. Pas kita ni dah ketak, nak menyawa, tak boleh. Nah, nak ketak lagi mana ketak. Tejok kaki lah. Nah, mau tejok kepala gitu. Kau ketak. Neraka kata, bubuh tak ada apa. Ada lagi kau? Bubuh. Allahu Akbar. Ah, mula sesah? Mula sesah ya Allah. Tak ada waktu sekarang. So lagi pula sesat pula apabila kita nampak neraka. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Ah tu imin baca sokmo ayat ni. Kalau kamu dapat kelih Muhammad, ketika orang-orang yang bersalah tunduk pala mereka depan Tuhan. Orang salah kita boleh atas dunia ni hak boleh gak duk gitu belako. Tak saya jenguk kepala. Nah. Lepas tu dia kata ke mana? Rabbana absarna. Ya Allah, kami nampak dah dengan mata lendai kami ya Allah. Wa sami'na. Kami dengar ya Allah. Hari ni nampak sungguh lah mata pun nampak, telinga pun dengar. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Atta kami klik selalu ya Allah. Nak klik atas dunia. Minta Allah Ta'ala atas semula. Atta klik semula atas dunia. Atta selalu dah. Nak buat apa?
na'mal saliha. Nak buat amal soleh. Nak kebun dah, nak nego dah, cari labo dah, pakat tinggi dah, tak ada habis dah, tak say dah. Nak buat amal soleh. Inna muqinun. Kami yakin ya Allah. Ha. Kamaran ini tak berlaku lagi. Tapi Tuhan royak dah tayang kepada waktu itu. So, 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 so. Kita pejam mata pun kita nampak kata neraka lagu mana. Kita pejam mata kita nampak akhirat lagu mana. Kerana Tuhan, kalau kita baca betul-betul dalam Quran, kita nampak hari akhirat gambar yang lagu mana. Tuhan kita gambar selalu dah. Pak kita kata nak tak tahu ya Allah, tak leh. Tak leh. Kita nak kata kita tak ngaji, tak mana. Angki doa berapa umur ni 10 tahun tak ada dengar langsung. Kita tak tahu, ai tak leh wa alas eh. Tak leh wa alas eh. Kena mengaji Allah Taala wi akal fikir yang dah ni. Ha, kita nak ngaku salah tak leh dah. Allahu akbar. Pasal tu. Nah. Ketika Allah Ta'ala sebut orang-orang di hari akhirat ni, waji'a yawma idzin bi jahannam. Apabila Allah Ta'ala pendek neraka jahannam, yawma idzin yatadhakkarul insan. Ha, baru kita khabar. Wa anna lahu dhikra. Tapi tak ada beda apa dah lah. Khabar pun. Atas dunia ni pun kita khabar dah. Quran, ayat, hadis Nabi dengan apa-apa tu. Khabar molek buat kita bukan kata tak khabar. Nah. Lepas tu, dia mau ni kata lagu mana? Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. Allah, kalau di atas dunia ni boleh buat benda-benda molek untuk diri pun, boleh buat tu, boleh buat ni, sesat. Nah, lepas tu yang paling sesat laginya, walau tara idh wukifu 'alan nar. Ingat kalau kita nampak kelih ketika Allah Ta'ala semua duduk di tebing neraka. Nak masuk neraka duduk. Faqalu ya laytana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina. Kalau Allah Ta'ala taklik mari ni, kami tak dusta dah ayat-ayat Quran ni. Kami akan ngaji Quran, kami akan kaji Quran, kami akan belajar Quran. Kalau Tuhan klik hari semula, tak klik hari semula, nak ngaji Quran. Allahu Akbar. Kita hari ni dengar Quran ni, kita rasa kata kita bahasa tak ada sungguh lagi. Ada tahfiz di Al-Bayan di sana bin Ustaz Abu Bukor. Ada budak setun, tiga orang dia tak, dia ada anak tiga orang. Hatta tahfiz habis. Duduk peratung, duduk matayu. Hatta ngaji Quran habis. Mari pada setu. Saya kata, jom tinggal jauh anak untuk nak ngaji Quran. Iman dia tinggi. Dia tahu harga Quran. Dada kita duduk tepi masjid pun tak ada mari. Ya Allah. Tok guru penuh-penuh untuk nak ngaji Quran. Anak-anak kita nak baca Quran tak boleh. Dia kata Tuhan, kita pula sepatu juga kadang-kadang tafsir dan duduk mengaji nyatok mari. Nah, nyatok sungguh kita tak nampak. Ha ni dalam ayat lagu tu. Nah, kalulah kami Allah Ta'ala taklik, kami tak akan dusta dah ayat Allah. Wa nakuna minal mu'minin. Nak jadi orang mukmin supaya ramai-ramai. Tak sedah ya Allah. Ha ni. Patu so lagi kita akan sesat apabila kita taat kepada pemimpin benda salah. Nah, suruh buat benda salah kita buat. Tok Nabi suruh buat benda salah kita buat, misal.
Nampu suruh buat kita salah, kita buat misal. Nah, hari itu tu sesat kerana kita duduk turut dia. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Mereka berkata, ya Allah, kami taat kepada pemimpin, taat kepada orang yang duduk di atas. Fa adalluna as-sabila. Fa adalluna as-sabil. Menyesatkan kami. Lu taat pada demon ni hingga kami sesat. Tak nampak gapo dari akhirat. Ha ni. Patu sesah, paling sesah sekali buat apa yang dirahmatul Allah, ayat yang terakhir nak baca pada malam ni. Melau nah. Teriak tangis nah, sesah. Bukan sesah tamada. Mana? Wa hum yastarikhuna fiha. Mereka akan melau-lau di dalam neraka. Bertepiklah kita kata, melau bertepik. Rabbana akhrijna. Ya Allah, kui kami tubik dalam neraka ni, ya Allah. Hatalah kami tubik daripada neraka, buanglah kami daripada neraka. Na'mal salihah. Nak buat amal soleh. Karena sebab dia masuk neraka, kata tak ada amal soleh nah. Kalau dia buat amal soleh, tak ada dalam neraka. Dia tahu, dia tahu pucuk. Pucuk yang dia masuk neraka hari ni kerana tak ada amal soleh. Kalau Allah Taala bui tubik daripada neraka nak buat hak ni. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Nak buat amal soleh tak serupa hak dia buat dulu. Dia tahu buat dulu salah. Nah. Tuan kata lagu mana ibu bapa itu rahmatullah. Tuan kata, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi. Bukan ke Allah Ta'ala bui umur banyak dah. 60 tahun dah tahu dunia ni padat dah. Nak sesah, nak menyesah, nak buat amal soleh. Kita kata kalau masuk muda-muda kita tu galik. Masuk tua ada anak, ada cucu ni pun tak jadi galik juga. Pagapa kita ni. Masuk kita muda tu galik dengan saya. Kaya saya minum, ajak minum kafe, kaya saya pergi Amazon, kaya saya pergi minta pakai backwalk, kaya saya ni naik minyak, ajak naik motor. Belah lah muda ni. Masa tua, gugu pun tak ada peralik juga. Tak ada orang ajak pergi mana, duduk rumah jauh ke cucu. Ya. Tak ada juga. Saya kata, bukan kau umur yang Allah Ta'ala beri cukup dah. Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Kalau orang nak sesah, kalau orang nak buat molek, cukup dah, saya kata. Apa kalau tempat kita ni masjid sekeliling kapung pak bucu tu dengar habis duduk ke laut pun dengar habis, duduk atas bukit pun dengar habis, duduk kapung pun dengar habis, duduk atas perahu pun dengar habis. Waja'akumun nazir, ada mari duduk berayak pula dah, nabi pun duduk mari, sahabat pun ada, tu guru pun duduk, ada orang mengajar pun penat-penat. Tu yang kata lagu mana? Fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Merasalah. Rasalah. Nah, 60 tahun tak ada berasa gapo, tak ada kebah, tak ada gapo, tak ada nak sesat, tak ada nak buat amal soleh. Rasalah hari ni. Ya. Ingat. Fama lidh-dhalimin min nasir. Orang zalim ni tak ada orang nak tolong di akhirat. Dah dunia ni kita boleh pakak-pakak juga. Bayar-bayar ke. Boleh buat tubik gaguk. Bayar perakan kau, orang jamin kau. Hari akhirat siapa nak jamin? Siapa nak jamin kita dari akhirat? Tanah, tanah mati supaya kita kau. Nak gua lagu mana? Tak ada siapa nak berani kecek. Nah, hari akhirat tak ada berani siapa nak berani kecek. La yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman. Hari tu tak ada siapa nak kecek. Melaki orang Allah Ta'ala izin. Ha. Jadi pasal itulah ibu bapa yang rahmatullah. Tajuk mau kita dok kecek malam ni. Benda-benda yang kita akan sesah di hari akhirat. Kita ngaji malam ni tak sesuai kita sesah hari akhirat. 2, 3, 4 karuh itu tak berasa hari akhirat kita sesah. Kita rebutlah benda ni supaya kita tak sesah di hari akhirat insya-Allah taala. Dah. Ha, malam tu sekadar malam ni sekadar tu dulu. Dah kita mesti sekadar tu dulu. Aku qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum.
وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته